Kedamaian-kedamaian itulah yang berhasil dicitrakan, diangkat oleh Pak Jokowi KTT kemarin itu. Oh iya 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 iya. Ya. Di Labuan Jabu. Labuan Jabu itu penyanyi. Labuan itu kan istilahnya tempat bersandar, tempat berlabuh. Baju itu ternyata yang dipakai apa baju? Bapak Jokowi. Oh, baju. Oh. Sanalah berlabuh. De angkringan Tibyo Eko Lunggu Jagongan. De angkringan ngalor ngidul tak karuan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sairam, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Niki lagune sate adus. Tuangkan air terus adus. Kedamaian-kedamaian itulah yang berhasil dicitrakan, diangkat oleh Pak Jokowi KTT kemarin itu. Oh iya 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 iya. Ya. Di Labuan Jabu. Jabu itu penyanyi. Labuan itu kan istilahnya tempat bersandar, tempat berlabuh. Baju itu ternyata yang dipakai apa baju? Bapak Jokowi. Oh, baju. Oh. Sanalah berlabuh. Iya kan. Ini katanya kepala-kepala negara pada terkesima kagum. Ini salah satu kecerdasan Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu adalah bagaimana negara ini menjadi ngetop, menjadi diperhitungkan wilayah ini ke wilayah nanti kan menyangkut, wah Indonesia ingin menyelenggarakan Labuan Bajo dan itu mengangkat daerah loh, Bro. Iya. Wisatanya, iya lah, Pak. Makanya betul. Seorang entertainer ini penting nanggung ini, gitu. Itu kan berarti teknik atau strategi membranding kan? Membranding sebuah wilayah, ya tau, diangkat menjadi, ya pentingnya branding kan ini sih, ya, kayak tunjukkan kemarin itu. Sekidok ya, no brandingnya rata. Eneng, eneng tuh bro. Ya, gue mau angkat sekali lagi gelas. Tadi neng ini tidak nongkrong. Oh, ya memang strategi orang Iya, branding ya kan macam-macam brandingnya, maksudnya misalnya Mas Eko Bebek itu. Oh, gayanya seperti ini. Sekidok itu. Sekidok terus Mas Bibio, oh wonge sik ganteng ae lho. Sik hokos, hokos. Kuwi dosa lho. Kuwi dosa iki. Iki pemirsa jangan dipercaya omongane Heru. Masalah iki diperhitungkan lho. Ini contoh. Harap yo. Piye yo? Contoh iki yo sik bener. Iki malah mengingkari ya, Pak. Enggak, nek aku gini lho, terang. Rahasia orang agar apa kalau difoto kelihatan ganteng gampang. Jejero aku. Setap ya. Setuju aku. Wajahnya padha kowe. Jejer. Ku ya angel lho ganteng iki. Kuwi ta kok kayak kembar e. Oh to cakeme jembar. Angel lho. Iki cakeme ora jembar. Kuwi branding kuwi Mas. Wajahku sing terlalu sempit. Istilahnya dalam istilah kesenian ini cah artistik ya wajah itu ya iya taruh artistik wajah-wajah gini sulit loh yo didapatkan saya Indonesia paling loro wah lu mati balai pelestarian kuwi burung Mas apa kuwi balik cagar budaya tapi bener itu termasuk wajah-wajah yang sulit ya metu ke rumah sakitnya adol wedus kok iya dadi ya sak trap ya tapi nek misalnya kayak KTT wingi wah dipset di branding nang ngono dadi lho. Salah satu aset daerah misalnya gitu lho. Kadang kan Dato semua event. Nah, maskot. Biasanya kan setiap event misalnya dari Pekan Olahraga Nasional, SEA Games. Event-event itu mesti ana maskot. Lah nek kaya wajahmu iki nggo maskot apa, Bro? Misale
Coba dipikir misalnya kayak kowe. Kan pas mana kok Pulau Komodo ngono maskote lho. Iya. Maskulin. Pulau Komodo. Komodo. Maskote kan, kayak kan Labuan Bajo itu kan dekat dengan Pulau Komodo. Pulau Oh, iya iya iya. Komodo itu wah enak dinikmati. Manusia purba yang lama hilang misalnya. Iya. Iya iya. Wis purba hilang. Kan iki misale terus kan misale. Nek dhisik kan Meganthropus. Istilahnya kotikam luka baru di atas luka lama. Ngorek gudik. Purba wis lawas, hilang. Ya istilah ini lah yo. TDB ini adalah salah satu penguat daripada teori Darwin lah. Ya. Iya toh? Manusia rantai yang hilang itu. Ya. Kan urutannya kan ngene, Bek. Homo sapiens. Yes. Nek. Ayo, terus kok hilang? Nah, iki ketemu. Terakhir kok lu kok bali rono nek wis ndur wis bali sing mau. Pertama tuh bikin ta Pekanthropus. Pekanthropus erectus. Terus homo sapiens. Homo beneran. Cucok. Ketika ngomongkan homo, mikir malah berkata-kata nang homo lho. Tapi itu Komodo kok. Oh. Pulau Komodo itu enak dinikmati, enak ditonton. Yang enggak enak tonton tuh Komedo. Padahal putih dicetati. Ya, artinya gini, yang peristiwa kemarin itu. Peristiwa kemarin KTT itu ya. KTT itu ya. Itu semua negara bahkan apa merchandise-nya berani bangga karena punya aset kekayaan alam yang luar biasa ya. Iya, dikenalkan ngobrol di atas kapal Venisi. Wah, itu juga karya anak negeri juga. Gue ana kancaku jenenge Rowan kuwi. Kuwi gawe apa? Kuwi sing nang KTT ku jenenge Rowan kuwi. Tenan. Oh, kandhane ya. Ah ning nggon pajake kaya koyo ya. Bali. Kira-kira ngandranu dilakoni koncone. Wah, sing elek-elek takoni wae. Kuwi padha karo ning Facebook, koncone akeh begitu butuh duit ora. Ora ning sing kene. Begitu komen. Ayo, iki koncoku padahal ribuan aku butuh duit ora ono sing. Statuse like ya, ora wani like ya. Statuse wis sedih kae. Blas ora ono tanggapan e mundur kosong ya. Ngene iki. Like bahaya. Dijapri gitu maca ya. Nah, kekayaan kemarin itu seperti kayak Indonesia apa ada event di Indonesia, terutama ketika kepemimpinan Pak Jokowi. Semua undangan mesti seneng, datang senang, pulang riang. Kui, kui ini sing tamu-tamu, kui sing perdana menteri dan pemimpin-pemimpin negara ku, begitu pun, amasing, kau nengsi petugas, kan bisa Pak Singkiwo. Ya dek raisong. Ya masing karo kepis. Masing to. Masing ngono. Ora tekan aku lek. Lah kuwi ngono. Kuwi delok rekamane to. Eh masing, terminking Pak, terminking ngono kuwi. Masing. Niku adike. Karo Kang Masing ngono kuwi. Amasing metu luar. Rumbek. Kamar belakang rumbek. Rumbek. Tapi keren. Liven. Apa? Liven. Liven. Wis sing gon mangi wae. Sing Rowan mau gendange. Soale kabeh-kabeh setiap ada orang sukses, kamu klaim temenmu. Jangan-jangan besok ada presiden sing dadi kok kancaku. Saiki coba bukti kancamu sapa dukungan. Saya caca Ganjaris iki jelas-jelas aku manut kowe mau nek dukung ya mah. Aku manut kowe. Pilihanmu ket wingi sukses terus yo. Kowe wingi kan milih Pak Jokowi. Dadi ngono to. Aku kok. Ha iya. Aku iki piye to, Bek? Kowe sing sing ra cocok iki pas milih bojo, mesake bojo. Iki lho. Iki lho, Bro. Iya to. Bek. Bojoku ki ayu yo. Kabeh aja ngakoni kan. Istri saya itu cantik, Bro. Karena memang dari dulu dari SMP SMA tuh selera saya tinggi. Yo. Selera bojoku wis sing. Tapi dalam ketokne bojone ra ndek selera, Bro. Dadi artinya yo duwe yo. Artinya dalam kehidupannya udah pasrah. Nah, gitu. Kuwi carane bojoku membranding aku piye? Ya, seperti ora dirasani tangga kiwa tengen. Jadi dalam keterbatasan, bagaimana kita bisa apa dengan keterbatasan gini kita tetap unggul. Ya, seperti kemarin-kemarin mungkin
memandang sebelah mata Indonesia. Ya. Ya. Begitu ada event itu. Di branding sedemikian rupa, Indonesia tidak seperti yang kau anggap. Bukan apa, bukan negara yang tidak toleran. Itu ditutupi semua. Tapi salah satu usulnya yang dari satu negara kemarin kan karena dia kagum ya dengan peristiwa KTT kemarin, pertunjukannya bagus, penyelenggaraannya bagus, itu usul. Apa? Gimana Pak Jokowi? Kalau KTT ini diadakan setiap minggu, ya buat orang seramam tau itu. Setiap minggu kan ngeneng ke KTT. Kita masih bingung nakon gitu. Ini kan KTT. Tapi dari tadi kok nggak ada Hamdan ya gitu. Oh, itu. Kenalnya Hamdan KTT. Ini penyanyi keroncok ya bro ya. Setuju Pak dengan istilahnya wilayah yang semulanya katakanlah kurang populer, dibikin event menjadi populer. Ya betul, itu salah satu betul branding ya. Branding itu jadi mengamplifikasi ya istilahnya. Ngono kuwi ya. Amplifikasi. Lagi ngerti ta kowe? Caben hubungane ampli. Heeh. Iki towa ya nek zaman dhisik. Ini cara tuanisasi. Tuanisasi. Gitu kan. Ya. Benar lho, misalnya apa dapat job di suatu sebuah daerah yang sebelumnya kamu belum pernah. Oh, pernah di akhir tahun kemarin. Labuan Bajo. Iya, saya untuk pertama kalinya. Indah ya? Apik memang betul. Oh. Dan apa tarafnya jadi internasional, eksotis ya menurut orang-orang luar Indonesia. Ya sekarang ya. Makanya ini tak ajak DB ya angel lu. Ayo bro, Labuan Bajo ora iso, aku nek mau gua nang laut. Labuan dipikir Labuan iki lho, kratone lho Labuan. Labuan Bajo tempat wisata. Dipersembahkan ya. Aku sing report menek karo Bek. Iki Labuan Bojo. Dilarung opo piye? Aku ora gelem mau Bek dilarung. Lah ngapa piye? Kuwi cara-cara kidul ora gelem ya aku. Cici. Di blacklist kae ngene iki. Nah, Pak Jokowi itu tidak pernah memblacklist sahabat-sahabatnya. Yeah. Semua yang ya, berinteraksi dengan kita itu diundang semua. Dan kemarin disangoni sepeda dari bambu. Iya benar. Tamu-tamu negara itu disuruh jawab itu dulu nggak ada berapa jenis ikan di Indonesia. Itu lagu sing anu. Ikan sarden. Baru kabeh. Artinya dikasih apa namanya? Nek anu goodie bag namanya souvenir, souvenir. Sepeda bener itu bahkan tidak sepeda yang langsung jadi, tapi by request. Yang para negara yang sukanya sepeda lipat, dibikinkan sepeda bambu versi lipat. Sepeda lipat tapi udah bebek. Apa? Tapi di rumah saya serangan tak lipat. Jajan dupen. Tapi didol. Artinya, ya, artinya branding sebuah daerah dengan kegiatan seperti kemarin itu adalah sesuatu yang keren. Iya, keren itu. De angkringan Debyo Eko Lunggu Jagongan. De angkringan ngalor ngidul tak karuan. Oke. Ya itu. Ini anu, tepuk tangan buat Labuan Bajo, tepuk tangan buat Pak Jokowi ya. Artinya salah satu bukti bahwa beliau ini adalah pemimpin yang mengangkat daerah-daerah di Indonesia menjadi sebuah komoditi juga, Bio, nantinya. Sing ra tau ndelok Labuan Bajo, wah keren yo. Anu ada di teko, pariwisata kan. Nah, iya pemimpin nek sok sing ganteni Pak Jokowi ya kudu keren ngene iki. Itu. Ya tenan nek ganteni iki. Soale apik tenan. Oh, iya abot iki ganteni Pak Jokowi, biyen nek dhewe ora sawe. Ya wis lho iki. Malah ora iso jago presiden lho. Ya artinya yang dipelajari itu ketika orang-orang luar, kepala-kepala negara di luar negeri pada kagum dengan negara kita. Kok yo isi ono warga negara kita di luar negeri ngelek-ngelek negara iya kan? Pernah kerumun tau mas dari mana gue ya? Kita sayangkan. Iya beberapa ya. Maksudnya kita tuh harus sadar bahwa apa ya Indonesia dan segala kekayaan alamnya itu kan luar biasa. Sekarang kita mikir aja kayak bule itu kan harus terbang
berapa jam hanya untuk mendapatkan view yang bagus, experience pengalaman ya, di sini. Cuma mau berjemur aja harus terbang dari Eropa ke sini. Itu kan berarti negara kita ini luar biasa. Sebaliknya, Segito kan pernah ke luar negeri juga. Ya. Terbebani enggak? Kenapa? Membawa nama Indonesia. Terus terang kan kamu dari mana ditanya. Nah, lucunya mereka itu kadang cuma tahu Bali, bukan Indonesia. Nah, Indonesia itu mana? Aku tahunya Bali. Akhirnya tak jelaskan bahwa Bali itu bagian dari Indonesia, ada Jawa dan. Wah, cengenono buline ora tau piknik. Itu masa tak gowo prawira taman langsung, Iya. Dan Indonesia itu ya. Sit down. Buline tahu yo nang ketemu aku. Segidok mana ya markasnya? Kowe? Dekat Sayidan anu. Sama rumahnya Tikyo, malah nganu aku be. Malah ngerti kowe ya. Dari rumah saya ke anu nah. Internasional berarti kowe. Ya artinya ketika kita apa ke luar negeri juga harus mengharumkan nama bangsa. Atlet-atlet yang berlaga kemarin. Itu mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Diuji kesabarannya. Uji mental. Toh orang lain udah tahu, udah menilai kalau itu bukan kesalahan atlet kita. Betul. Nanti ya. Apa kamare ini sing bocor ya, ya. Kamar untuk atletnya ada yang bocor itu loh. Neng ini sing seneng pada ngomahku kayak nang ngomah. Feels like home. Iya. Wah, gue sing atlet panjat tebing. Enggak ada gendengnya bro. Enggak ada gendeng. Enggak ada gendeng. Kursinya, kursi mantenan, jagung mantenan. Mungkin itu anu, dia ber, apa, penyelenggaranya itu adalah menganut daripada anu, warung. Apa? Sederhana warung Padang lho. Tadi menganut warung Padang. Sederhana baik. Mungkin ya balas dendam ya. Bisa, iya. Kan Kamboja tau itu. Bajigur. Negara ini dewi ini gue Indonesia mau dikok neng kuburan. Saya dilarang kamu jah, saya dilarang saya nggak bujai. Saya nggak neng kuburan, ya kan aku kuburan. Bisa. Amerika balas ini, balas ini. Ya, kita rasa Indonesia ini bisa besar. Ahai, mau Indonesia wis kulino gocek kau yang ngono ya, nggak bakal emosi kau. Tahu kalau itu lah, mau perang urat sarap, kita kalah gitu kan. Wis biasa. Ya, artinya kemarin itu juga memperlakukan dari negara-negara lain di KTT itu kan Pak Jokowi nguwongke. Nah, jowone wong iki nguwongke wong. Jadi tuan rumah yang baik. Gitu ya. Untuk istilahnya untuk jiwit itu tadi Kamboja tadi iki lho. Mek dadi tuan rumah sing apik koyo ngene. Mbok kuwi alasan negaramu negara masih miskin apa-apa tidak bisa dibenarkan alasan koyo. Sinau karo wong Jawa. Iya. Jawa mbok alah nyun sewu, kadang mangan sedina pisan. Isih gue, begitu ana tamu iso nyuguh ayam kok ya bicarane ya to. Ora percaya ning omahku kan. Sik iki. Ayame tak nggomu dilang kuwi ya. Saiki kalkun. Kalkun gak dhewe kok ora ana ya. Nah sing angel tak inceri banyak, Bek. Menyosor e Bek wingi. Ya ribut. Jenenge kok banyak ya, Bek ya. Kan bahasa Indonesia angsa. Nek Jawa kok banyak ya. Apa ngapa ya kuwi ya? Dhisik. Nek buke banyak ya. Banyak betul juga ya. Justru istilah itu muncul karena garap itu banyak. Ada banyak. Karena suaranya itu loh, Bu. Suaranya wah kayak ngomong itu loh. Wah, banyak omong. Terus buat silent ya tombolnya padahal. Sing angsa ngono banyak itu kuku. Restoran. Itu perkawinan antara mentok dan anjing jadinya gitu gue. Banyak restoran. Iya. Artinya dengan kerennya KTT saya yakin Indonesia juga terangkat lah ya. Oh iya. Dan sebelum itu kan banyak juga peristiwa-peristiwa event-event yang diangkat. Sebelumnya apa? G20 keren juga. Pernah juga di Danau Toba yang diangkat namanya. Jadi suatu yang Coldplay sebentar lagi main. Nah, ya. Ini apa gue? Kerumunan vibe. Kowe grup musik lho ya, kandhanono kuwi grup musik. Nek Coldplay niku grup musik saking Pal Babang Bantul. Nggih. Pandan. Iso lho ya. KTT yang berikutnya adalah di Pal Babang kok Pandan anu keren ya tenan ya. Iya ta. Mesti lagune ngene Krakatau ning Pal Babang. Mergane
Pal Bapang seketika. Oh, Triutami. Iya lagu ini kita diceritain angkono kita ya. Pandak ya sono lagu. Isene, sing pandak. Kepala pandak lutut kan. Kita sono lagu ini kan mungkin dari dulu gitu lho itu di Karang ya. Dari sana lho itu. Lho. Jadi artinya Bantul itu juga inspiratif. Tidak hanya Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta. Darinya padi. Heeh. Ya sini kopi Yungan. Ya, karena dipanggil Piyu. Kuwi. Kuwi sing. Kuwi vokalis ning Solo ya. Apa tekonan. Vokalis Slank. Kuwi yo saka Cambantul sing kata adus. Kan kakak, kakak dangkal. Kuwi aja ngece Slank lho, Bek. Slank itu satu-satunya grup band sing paling taat dengan urusan kependudukan. Slank. Heeh. Karena pentas ning dinding nggowo kakao. Masa ora digowo. Nah, kowe paling kakak nek pas arep nglamar opo urusan ning dinding digowo. Pentas ning dinding tertek ya bocah ya. Kowe ketoke bim-bimi dhisik kerja nang Dukcapil kok ya. Dukcapil. Dukcapil sing adoh napa? Dukcapil gunung. Gitu. Nah, tempat-tempat di Indonesia itu tidak hanya eksotis pemandangannya secara fisik, ternyata nama-namanya juga. Iya. Itu kan nama-nama ini anu ya. Semeru, Rinjani, itu kan nama-nama puitis ya. Iya, iya. Rinjani. Terus mentine Merapi. Merapi. Dan ngendi meneh? Sing wis tau Tamani. Wah, Uluwatu. Dulu Jami. Kamu ngusul. Jami. Pemerintah ya, ulu-ulu kebayan, motif, perangkat. Artinya ketika seorang pemimpin bisa menyuguhkan sesuatu untuk negara lain dan itu membranding daerah itu, menurutku ya kembali ke kebijakan yang keren juga. Gitu itu pikirnya pengaruh ya, Pak? Gua pengaruh. Jokowi kan apa? Dia pengusaha juga ya. Jadi paham. Paham. Entrepreneur itu paham. Nah, bagaimana strategi marketing. Kan ada branding, marketing yang baik, komunikasi ini piye, desain ini piye, color ini piye, paham dia-nya. Ini ya paham banget ini masalah marketing. Marketing udah saat ini. Pandemi ini, marketingnya jalan. TV Rano. Iya, toko barang bekas ya. Buka toko. Orang mungkin, Terakhirnya metadol kowe ya. Anu kamu Pak kelasnya buka toko barang bekas. Jadi pentingnya marketing. Salah satunya gitu, misalnya jadi awak aja mung arep dodol pakaian bekas digawe thrifting. Misalnya image-nya ada beda. Kelambine ditol. Awul-awul. Di Inggris-Inggris ki apa istilahnya apa nek? Thrifting telo iki lho Mas. Ki thrifting telo kuwi. Oh thrifting. Nah awal-awal mungkin kejawen banget to itu to. Istilah yang apik thrifting. Inggris ben rodok dadi larang mambah lah. Lagumu sing basa Inggris ana iki. Orang tapi sitik mas. Sitik. Sing terakhir bahasa itu buta bro. Iki ini penaib bro. Iki kan kemarin KTT itu di Labuan Bajo. Aduh melaku nang kono kuwi. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kan lagumu enak jalan. Jalan-jalan. Sering dipakai soundtrack untuk konten jalan-jalan. Wah, kuwi. Ini wis marketing apa? Oh, kira-kira lagu sing kira-kira arep dinyanyike wong nyapa? Langsung gawe. Gawe. Perpisahan ulang tahun. Iki yo lagi gawe mau kok, Mas. Kuwi padahal kuwi jane pas irit sadono. Wah, ora ndidit lek dienggo numpak taksi ya. Wis mlaku-mlaku ya. Mungkin lagu lagi jalan. Lagune sing piye? Lagune sing lagu jalan-jalan. Bu, kita jalan-jalan ke Labuan Bajo ya. Ya. Labuan Bajo kita lewat Segoro Kidul ya. Ya. Enam hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Oh iya. Akhirnya untuk pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Oh iya. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Oke. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Sikasih.
Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Sama-sama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya, yuk sekali lagi. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya, syalala la 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 la. De angkringan Tibyo Eko Lunggu Jagongan. De angkringan ngalor ngidul ora karuan. De angkringan ngobrol santai yang ringan-ringan. De angkringan mangan karo kegojekan. Sate kerang, sate usus, rempeloh ati. Jangan berang, jangan lati, ambil hati. Mampu amis, tangan pliket dilapi tisu. Oleh meringis, ojo baper, ojo nesu. De angkringan ngobrol santai yang ringan-ringan. De angkringan ngalor ngidul takkan.